I understand. Okay, first thing about Barito, it's one good experienced team. They have lots of experienced players. I know lots of them, they played Malaysia League before. Lots of good experienced players, that's the reason why they have good results in last few matches. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Selamat datang di Primax Press Conference BRI Liga 1 sesi kedua, pertandingan nomor pertandingan 68 Persib Bandung menjamu Barito Putra. Kick off pukul 3 sore hari besok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di samping saya telah hadir Coach Boyan. Selamat datang Coach. Pemain Rahmat Irianto dan didampingi oleh Coach Yaya Sungaria. Sebelum bertanya dari teman-teman, nanti pelatih dan pemain akan memaparkan persiapan tim jelang laga besok. Okay, about game tomorrow, it will be circus preparation because I don't have a clue who can play, who cannot play, because they publicly put that some players are suspended. I don't know anything about that officially. And then we can appeal. So if we appeal, then they can play. So you don't know if they can play or not, which is, as I said, circus situation. Because I don't know who made the decision, but they think that this is like PlayStation. So you can just take player in and out. You're working with players 3-4 days, and then day before they told you they're suspended. It's fun. Okay, terkait mengenai persiapan pertandingan besok, buat saya pertandingan besok seperti punya persiapan yang lucu ya, seperti sirkus, situasi sirkus, di mana saya mendapatkan informasi mengenai beberapa pemain yang bisa main dan beberapa pemain yang tidak bisa main. Jadi tentunya saya harus mencari solusi dulu mengenai kepastian ini. Apakah pemain-pemain tersebut memang bisa bermain atau tidak? Oke, dari saya tentunya besok siapapun yang bermain pasti teman-teman memberikan 100% dan pada intinya kita ingin meraih 3 poin karena kita belum meraih 3 poin di kandang. Jadi teman-teman punya motivasi tinggi untuk meraih 3 poin besok. Teman-teman, ada pertanyaan bukan nama dan dari media apa? Excuse me about the sanction. This is the first time you hear about this because some clubs is also annoyed because the announce is before the match, not beberapa hari lalu. So few days, the media announce also on the club now. I had letter this morning. So how? 3 days I trained one team and then today tell me how they can all play. So station, three players in, three players out. Bagaimana informasi itu bisa didapat 3 hari sebelumnya? Termasuk misalnya saya mau persiapkan tim. Kemudian tiba-tiba ada informasi bahwa ini tidak bisa karena mereka bukan pemain di PlayStation. Mereka pemain yang harus disiapkan oleh kita di video hari. And I didn't see any other player suspended from any other club. So what the two matches suspension? Did they fight? Did they kill somebody? Dan saya tidak bisa dan saya juga tidak melihat ada beberapa pemain yang dari klub lain. Misalnya berdasarkan informasi ada pemain yang misalnya dari klub ini tidak bisa bermain klub ini tidak bisa bermain. Apakah? I saw the clubs with some financial fine.
Okay. Or professional, but suspended for game for what? What did they do? Dan klub akhirnya harus mendapatkan sanksi, kemudian didenda dengan ketidakhadiran pemain karena sanksi tersebut. Artinya, sudah sepertinya klub harus membayar denda tersebut. Sementara kita tidak bisa menghambatkan pemain tersebut untuk bermain. Sementara kita harus melakukan persiapan. But for matches is too much. For matches, too much for. For match was what? Was it any punching, any wrestling there, fighting? Talk, but didn't see anything out of it. Untuk apa? Untuk sebuah alasan karena mereka misalnya memukul atau misalnya mereka membantingkan pemain tersebut. Saya tidak melihat situasi seperti itu ya untuk pemain kita. Fans shouting, players reply. This is all emotion during the game. Football is emotional game. So this one is normal everywhere in the world. Kemudian ada beberapa orang yang berusaha memprovokasi atau memancing pemain kita yang baru keluar dari lapangan. Tentu saja semua orang akan emosional dengan kondisi seperti itu. Dan itu saya pikir suatu hal yang normal ketika misalnya pemain masih dalam kondisi yang emosi. Mengenai kekuatan Barito Putra yang baru menang 4-0 lalu kemudian menang juga 2-1 lawan Dewa United, bagaimana menurut coach itu yang pertama? Terus yang keduanya, David Da Silva sudah 5 pertandingan tidak mencetak gol, apakah dia punya pesan khusus buat David? Okay, first thing about Barito, it's one good experienced team. They have lots of experienced players. I know lots of them. They played Malaysian League before. Lots of good experienced players. That's the reason why they have good results in the last few matches. Because of experience, basically they're waiting for you. If you make mistake, they punch. So it will be a tough match. But regarding David, look, David is entering chances. This is most important. Last match we had 21 shots on goal. You find any other team that have this in one match. David had some chances, but you know how it's with the strikers. Sometimes he's entering these chances, but this final touch is missing. So training is working on this. Hopefully he will start scoring, because strikers, you know how, one, they cannot score a few games, but then once when they start them, they cannot stop. So I hope that he will start scoring this game. Okay. Ya, saya tahu bahwa Barito adalah tim yang kuat. Mereka juga punya pemain yang berpengalaman. Jadi buat saya, Barito adalah tim yang mempunyai disiplin yang bagus ketika bagaimana mereka bermain menyerang atau misalnya bagaimana mereka bertahan, memanfaatkan transisi. Mereka hanya menunggu kesalahan tim lawan. Ketika lawan berbuat salah, mereka akan membuat sesuatu hal yang akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Itu gambaran tim Barito. Mengenai David, saya pikir David punya di setiap pertandingan punya beberapa peluang untuk bisa cetak. Tetapi itu tidak terjadi. Yang penting sekarang adalah David selalu punya kesempatan untuk bisa mencetak gol. Saya pikir buat striker termasuk David, kalau misalnya striker itu bisa cetak gol, dia tidak akan berhenti untuk cetak gol. Tapi kalau misalnya dia misalnya sedikit punya peluang, kemudian setiap pertandingan punya peluang tidak punya gol, kita harus terus support dan kita bantu. Oke, untuk coach mungkin pertanyaannya, apakah besok Nick dan Alberto akan kembali bermain? Terus untuk Rian mungkin Barito di lini depan ada Gustavo sama Murillo yang lagi tajam akhir-akhir ini. Menanggapi dua penyerang asing Barito seperti apa? Alberto and Nick are back, so it's good for me because now I have bigger chance. Definitely we missed them last match, but now this will be definitely better choice. I believe that we'll be stronger this game defense. Untuk striker mereka yang
Mas yang Mas bilang tadi ya, saya kira tidak perlu khawatir karena di belakang ada Nick dan Alberto, jadi nggak perlu panik. Masih ada teman-teman lainnya yang bisa menghalau kita jalan mereka. Terima kasih. Sampai jumpa di sini. Picture. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.